Adinda, jika sudah berumah tangga kata Allah dan menginginkan samara, maka bersikaplah seperti zauj, pasangan yang saling menyempurnakan dan menyadari ketidaksempurnaan. Quran surah ke-4 di ayat ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pasutri yang merasa beriman, jika ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan mempertaruhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda ikuti menunjukkan kuatnya iman, semakin Anda menjauh dan mengingkari ada persoalan dalam iman. La yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Jika kalian sudah berumah tangga kata Allah, jangan wariskan sifat-sifat yang kurang baik pada pasangan. Sungguh, sepanjang bernama manusia pasti tidak akan sempurna. Karena itulah aku persatukan kata Allah untuk saling menyempurnakan. Jika nanti dalam rumah tangga terdapat kekurangan dalam pasangan, maka kata Allah jangan cepat marah. Boleh jadi di balik kekurangan itu ada hikmah besar untuk menyempurnakan kualitas rumah tangga Adinda berdua.